Salam guys, welcome back to my channel HazzTECH. So buat mana-mana dah subscribe aku, thank you very much. And buat mana-mana masih belum subscribe lagi, boleh tekan button subscribe di bawah sekarang. Boleh tekan button like, share and comment je apa korang nak, supaya channel aku lebih berkembang satu hari nanti. Okay guys, jadi kita dah lama tak borak pasal teknologi ataupun nak senang cakap HazzTECH ni sebenarnya memang channel untuk membahas perkara-perkara teknologi dan gadget-gadget lah, seperti smartphone, insyaAllah laptop, kamera kita akan cover juga dalam kita punya channel ni. Jadi hari ni aku nak bercerita sikit berkenaan 5 smartphone terbaik Ex-Flagship yang berbaloi dibeli pada tahun 2021. Jom. Okay guys, kita bermula daripada tangga yang kelima, iaitu Google Pixel 3 XL. Okay, korang pun tahu Google Pixel ni dia dah keluarkan dah sampai dah nak masuk 6 dah ni, Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro yang barunya ni. InsyaAllah dalam bulan 10 ni diorang akan launch smartphone tersebut. Jadi aku nak beritahu korang, Google Pixel 3 XL ni masih berbaloi lagi untuk dibeli pada tahun 2021 ni. Ok, Google Pixel 3 XL ni dilancarkan pada tahun 2018. Masa tu Google Pixel ni memang sangat-sangat famous lah, dia disebabkan oleh dia punya kamera yang sangat-sangat lawa. Okey, aku akan cerita sikit berkenaan spesifikasi Google Pixel 3 XL ni. Okey, skrin dia bersaiz 6.3 inci dan dia mempunyai design takuk yang sangat-sangat besar. Pada masa tu semua pelik berkenaan takuk yang Google tawarkan kepada kita semua. Dan smartphone tersebut menggunakan chipset Snapdragon 845 10nm yang masa tu memang berkuasa lah. Masa sekarang ni pun masih relevan lagi untuk digunakan sebab banyak lagi yang dia support. Kita boleh main game okey, tak ada masalah, PUBG semua okey, tak ada masalah. Genshin Impact pun tak ada masalah untuk dimainkan pada chipset tersebut. Dan yang paling hardcore sekali ialah kamera dia. Okey, kamera Google Pixel ni memang semua orang tahu lawa. Tujuan jadi korang yang nak beli Google Pixel 3 XL ni mesti memfokuskan dekat kamera. Sebab apa? Kamera dia ni dia hanya ada satu saja dekat bahagian kamera utama dekat bahagian belakang tu, iaitu 12.2 megapiksel. Okey, untuk kamera selfie dia pula, Google Pixel 3 XL ni dia datang dengan dua kamera, iaitu satu kamera biasa, kamera yang biasa lah, kamera selfie biasa 8 megapiksel. Satu lagi dia datangkan dengan kamera wide angle, selfie wide angle. Tu yang kelebihan Google Pixel 3 XL pada tahun 2018 tu. Dan kamera wide angle tu pun juga 8 megapiksel. Okey, berkenaan skrin dia pula, dia menggunakan skrin AMOLED dan dia berresolution 2K. Hai, Quad HD lah senang cerita. Memang lawa skrin dia. Dan bateri pula dia datangkan dengan 3400 lebih. Masa tu okey lah kan, 3400 lebih tu, tapi sekarang ni memang barai. Dan dia juga mempunyai dua pilihan storage, iaitu 4GB RAM dan 64GB storage, dan satu lagi 4GB RAM, 128GB storage. Dan dia menggunakan type C dah masa tu dengan fast charging 18W. Apa lagi korang nak tahu? Design dia memang unik. Design dia memang yang OG Pixel punya, di mana dia kalau tengok bahagian belakang dia adanya ke atas tu dia finishing dia glossy dan bawah tu finishing dia matte, tapi kedua-duanya material kaca. Itu yang bestnya, dah support wireless charging. Itu yang paling keren. So kalau korang nak beli Google Pixel 3 XL pada tahun 2021 ni, harga dia lebih kurang kalau tak salah RM700 hingga RM1000. Nanti aku sediakan link Shopee ataupun link kedai untuk korang riki-riki di bawah. Okay, next kita akan pergi kepada telefon seterusnya, iaitu LG G8. Korang mesti jarang dengar brand LG ni dekat Malaysia kan. Actually LG ni dia mengeluarkan banyak jenis-jenis smartphone, di mana ada entry level, mid range dan flagship. Tapi hari ni kita cover berkenaan telefon flagship, iaitu LG G8. Okey, LG G8 ni dikeluarkan oleh syarikat LG pada tahun 2019, setahun selepas Google Pixel 3 XL. Okey, aku akan cerita spesifikasi yang berkenaan LG G8 ni. Okey, dia menggunakan chipset Snapdragon 855. Lagi gempak daripada Google Pixel 3 XL tadi, iaitu 845. Dan Snapdragon 855 ni menggunakan 7 nanometer proses, lagi efficient, lagi best main game. Of course dia support lagi better lah game-game macam korang suka main PUBG Mobile,
Mobile Legend, Genshin Impact kan. Macam biasa korang kan suka main game macam tu kan. Dia pula didatangkan dengan skrin bersaiz 6.1 inci menggunakan skrin AMOLED ataupun POLED, sama juga skrin yang macam skrin yang digunakan pada Google Pixel 3XL tadi. Sebenarnya Google Pixel 3XL ni dia ambil skrin panel tu daripada syarikat LG. Sebab tu nama dia dipanggil POLED. Aku terlupa nak sebut tadi punya bahagian dekat Google Pixel 3XL tu. Dia resolution dia 1080p kalau tak salah, dan bateri dia pula 3500 mAh. Okey, LG G8 ni dia ada dua version, iaitu US version dan Korea version. Mana-mana korang boleh pilih, tapi disarankan memilih Korea version. Sebab apa Korea version ni? Kat dari segi connection telco tu, Korea version lebih better daripada US version. So better beli Korea punya, kena top up duit mahal sikit je lah, tak silap aku. Okey, untuk perbezaan US dan Korea ni, dia terletak pada kamera. Okey, kamera dia kalau US ada dua kamera, iaitu kamera belakang tu ada dua. Yang pertama 12 megapiksel, dan ada satu kamera ultra wide 16 megapiksel. Untuk Korea version punya ada 3 kamera, iaitu 12 megapiksel untuk yang kamera utama, 16 megapiksel untuk ultra wide, dan 12 megapiksel untuk telephoto. Dari segi storage yang ditawarkan sama dua-dua, iaitu hanya satu saja storage, iaitu 6GB RAM dan 128GB storage. Dan dia pun dah support UFS 2.1 dan ada juga apa, fast charging. Dia lebih kurang je sama macam Pixel 3XL dari yang tadi tu. Okey, harga LG G8 ni pula dia bermula dari dengan tanda harga lebih kurang 800 hingga 1100. Ataupun 1000 kurang sikit daripada 100 tu. 1000 lebih sikit je. Dan aku akan letak juga link-link di bawah untuk korang riki-riki. Okey guys, kita dah sampai tangga ketiga. Okey, untuk tangga ketiga ni aku berpatah balik dekat telefon Google Pixel, iaitu Google Pixel 4XL. Google Pixel 4XL ni korang pun dah kenal. Aku rasa ramai kat Malaysia dah kenal. Sebab apa? Dia ada satu case, iaitu Malaysia mengeluarkan FTU set ataupun factory testing unit. Korang boleh tengok dekat aku punya video-video sebelum ni. Aku akan letakkan link kat atas ni, kat mana-mana lah kan. Okey, aku akan ceritakan sikit kenapa aku memilih Google Pixel 4XL ni sebagai Ex-Flagship terbaik untuk dibeli pada tahun 2001. Okey, aku akan mulakan dengan spesifikasi dia dulu. Okey, sebelum tu Google Pixel 4XL ni dilancarkan pada tahun 2019 sama dengan LG G8. Okey, untuk spesifikasi pula dia menggunakan Snapdragon 855 macam LG 8 juga. Okey, untuk size screen pula dia menggunakan 6.1 inci. Dia tak ada takuk ke, tak ada apa ke macam telefon-telefon sebelum ni, LG G8 dan Google Pixel 3XL ada takuk, ada notch lah kita panggil. Tapi masuk Google Pixel 4XL ni, dia design dah baru, dia dah tak ada notch, tapi dia ada bezel gedabak besar kat belah atas tu. Spesifikasi screen pula dia menggunakan macam aku cakap tadi, 6.1 POLED, AMOLED lah senang cerita. Dia berresolution 2K, Quad HD lah dan senang cerita kan. Lepas tu screen dia juga support kepada 90Hz refresh rate. Okey, untuk bateri pula dia menggunakan bateri bersaiz 3700 mAh. Okey, aku akan ceritakan spesifikasi kamera Google Pixel 4XL ni. Dia kali ni Google Pixel dia keluarkan dua kamera kat belakang. Ni for the first time dia keluarkan dua kamera dekat bahagian belakang lah, dekat bahagian utama dia. Okey, untuk kamera utama dia tu, rear kamera dia tu macam biasa 12.2 megapiksel, dan dia punya telephoto bersaiz 16 megapiksel. Okey, untuk kamera hadapan dia pula dia buat kelainan lagi. Di mana kalau 3XL ada dua kamera, ada selfie biasa dengan wide lens, tapi kali ni dia buang tu wide lens, letak satu kamera selfie saja iaitu 8 megapiksel. Tapi dekat bahagian hadapan, dekat bahagian area-area kamera selfie tu juga diletakkan dengan TOF 3D. Google Pixel 4XL ni adalah Google Pixel yang pertama menggunakan Face ID. Memang best lah Face ID kan. Dia memang setaraf dengan Apple punya lah, iPhone punya. Sebab ada sensor, orang panggil tadi tu lah, TOF 3D tu kan.
So dia dapat kesan kita punya wajah ni tak kisah pada pencahayaan yang baik. Seterusnya adalah design daripada Google Pixel 4XL. Okay, design dia ni memang lain daripada yang lain. Sebab apa? Sebelum ni macam Google Pixel 3XL ataupun sebelum-sebelum ni dia menggunakan konsep dua tona. Ataupun dua tone lah, satu glossy, satu lagi mid. Sampai 4XL ni dia dah berlainan, iaitu dia hanya ada satu tona saja, iaitu ada tiga warna ditawarkan, warna orange, warna putih dan warna hitam. Okey, aku rasa tu je untuk Google Pixel 4XL ni. Kalau korang nak beli, memang disarankan sebab kamera sangat-sangat lawa. Aku lupa, dia support astrophotography. Kalau korang tengok gambar malam tu, korang boleh tengok gambar. Kalau kawasan tu banyak bintang, korang boleh onkan mod astrophotography tu dan boleh tangkap gambar bintang tu dengan sangat-sangat lawa. So, tanda harga Google Pixel 4XL ni pada sekarang ni lah kan. Pada masa sekarang ni aku tahu, dia beranggaran RM1,300 sehingga RM1,600. Ini ada kedai yang jual murah, ada kedai yang jual mahal. Okay guys, jadi kita pergi ke tangga kedua. Okay, untuk tangga kedua aku memilih OnePlus 7T. Okay, untuk spesifikasi, okay, OnePlus 7T ni dia datangkan dengan chipset Snapdragon 855 Plus. Dia 7 nanometer, cumanya dia overclock. Bila overclock, handphone korang tu lebih laju bila main game, lebih smooth, tapi dia cepat panas sikit. Okey, untuk bateri pula dia ada bateri sebesar 3800 mAh. Bagi aku okey lah kan, tak adalah besar mana, cuma just nice je. Untuk screen, dia menggunakan screen Full AMOLED 90Hz refresh rate, lepas tu ada HDR10+. Screen OnePlus ni dia ada dia punya tuning dia tersendiri lah, macam Apple dan macam Samsung, dia pun ada tuning yang tersendiri membuatkan dia lebih lawa. Tambahan pula, dia ada 90Hz refresh rate. Memang best bila korang main game ataupun korang guna untuk daily driver korang. Okey, untuk design kamera pula, design kamera OnePlus 7T ni sangat menarik kerana buat pertama kalinya OnePlus telah meletakkan design yang baru dekat panel belakang, iaitu menggunakan lapisan apa kita panggil kaca yang, tapi dia punya model kamera dia tu bentuk bulat. Bentuk bulat daripada ada 3 biji kamera yang diletakkan dekat OnePlus 7T ni. Okey, kita akan pergi ke spesifikasi kamera pula. Okey, untuk kamera utama OnePlus 7T ni adalah sebesar 48 megapiksel, kamera telephoto dia sebesar 12 megapiksel, dan kamera ultrawide dia sebesar 16 megapiksel. Untuk kamera selfie dekat OnePlus 7T ni dia ada 16 megapiksel. Selebihnya tu macam biasa, info flash semua ada, type C, lepas tu pakai UFS 3.0. Lepas tu dia dah pakai NFC, macam korang tahu, macam standard flagship kan. Okey, untuk penawaran storage pula, dia membekalkan kita dengan dua varian, iaitu 8GB RAM dengan 128GB dan 8GB RAM dengan 256GB storage. Untuk penawaran warna, tak silap aku ada dua pilihan warna, iaitu warna biru, aku lupa dah warna dia apa, dengan warna silver. Tapi warna silver tu memang lawa. Okey guys, jadi untuk harga OnePlus 7T ni, aku tak pernah ingat dengan harga dia. Cuma yang aku ingat, harga dia lebih kurang, ni harga second hand, bukan harga baru tu, bermula daripada RM1,200 sehingga RM1,500. Aku akan letakkan link di description di bawah ataupun link kedai untuk korang reki-reki smartphone OnePlus 7T ni. Okay? Okay guys, untuk tangga yang pertama ataupun juara kita dalam top 5 smartphone Ex-Flagship yang berbaloi untuk tahun 2021 ni, aku memilih iPhone XR. Okay, iPhone XR ni dilancarkan pada tahun 2018, satu tahun sebelum apa OnePlus 7T tadi tu. Tapi kenapa duduk tangga satu? Okay, mari aku cerita sikit berkenaan spesifikasi iPhone XR. Okay, iPhone XR ni dia menggunakan chipset A12 Bionic 7 nanometer proses. Jadi performance dia untuk gaming memang tak ada masalah dekat A12 Bionic ni. Sebab apa, masih relevan untuk digunakan pada masa sekarang ni, walaupun itu demi chipset tu dah berusia lebih kurang 3 tahun. Tapi macam iPad aku kat belakang ni menggunakan A12 Bionic, iPad 8 generation, masih smooth, tak ada masalah. Okey, dia untuk dia punya spesifikasi screen pula, dia menggunakan screen liquid retina IPS LCD. Dekat screen iPhone XR ni, walaupun dia IPS LCD, tapi Apple dia dah tune kau-kau bagi dia orang punya screen IPS LCD dia orang ni
sama je kualiti dia, lebih kurang macam AMOLED. Korang takkan dapat beza pun sama ada screen tu IPS LCD ataupun AMOLED. Untuk size screen pula, dia punya size screen sebesar 6.1 inci. Okey, untuk spesifikasi kamera pula, dia hanya menawarkan satu kamera je, iaitu 12 megapiksel. Tadi tu dekat kamera belakang kan, sekarang kita balik kepada kamera selfie. Kamera selfie pula bersaiz 7 megapiksel. Korang pun tahu kamera iPhone ni memang lawa. Aku pun banyak nak cakap banyak-banyak berkaitan kualiti kamera iPhone ni. Okey, untuk build kualiti dekat iPhone XR ni, XR ni sebabkan nak jimat kos, nak jual murah sikit, dia menggunakan kerangka aluminium. Tapi still rasa premium tu. Dekat back panel belakang macam biasa pakai kaca. Okey, satu lagi, dia kali ni Apple cuba menawarkan dekat kita banyak warna, banyak pilihan warna, iaitu merah, putih, hitam, coral. Coral tu warna orange sikit, lepas tu warna biru dan warna kuning. Ada 6 pilihan warna, so korang boleh pilih mana-mana. Okey, untuk bateri pula, iPhone XR ni tak silap aku lebih kurang 2900 lebih saja. Okey, macam biasa, iPhone XR ni dah ada wireless charging sebab dah guna back panel kaca kat belakang. And then dia pun dah boleh support fast charging 20 watt tu tak silap aku. Sebab apa, standard Apple punya kepala charger pun sampai 20 watt je untuk fast charging. And then iPhone XR ni masih menggunakan lightning lagi. Ok, iPhone XR ni juga dia menawarkan dua spesifikasi, iaitu 3GB RAM dan 64GB storage, dan 3GB RAM dengan 128GB storage. Jadi harga dia pula bermula daripada RM1,400.5 sehinggalah RM1,700 Malaysia. Korang boleh check dekat mana-mana kedai. Aku rasa lebih kurang je harga-harga dia. Okay guys, aku rasa sampai tu sajalah kita punya top 5 smartphone Ex-Flagship yang berbaloi untuk dibeli pada tahun 2021 ni. So guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like and share video ni. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum, goodbye, ciao.